Oke guys, ketemu lagi di The Mechanic Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini gue mau sedikit sharing tentang pengalaman yang pernah gue alamin, yaitu rem belakang itu macet gara-gara barang ini nih. Ini adalah salah satu dari beberapa per yang ada di komponen rem belakang yang fungsinya untuk mengembalikan kampas rem ke posisi semula ketika kita melepaskan injakan dari pedal rem. Karena per ini berfungsi untuk mengembalikan kampas rem ke posisi semula, maka per ini nggak boleh kendor, teman-teman. Nah, ini yang sedang gue kerjain ini, pernya itu kendor. Jadi dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Jadi ketika kampas rem menempel ke tromol ini, dan dia ketika pedal rem kita lepas, pernya itu tidak kembali ke posisi semula. Nah, itulah makanya kenapa remnya ini macet, teman-teman. Nah, karena kondisi tersebut, maka gue ingin mengganti pernya ini, teman-teman. Nah, ini gue udah berhasil melepas. Ini gampang banget ngelepasnya karena kendor. Dia kalau kencang pernya, dia bakal susah banget untuk dibuka, teman-teman. Nah, nanti kita bakal ganti. Dan kita menggunakan, ini kita belinya satu set karena dia nggak jual pernya, per piece-nya nggak jual. Ini satu set, ini gue bukan endorse, ini gue pakai merek ini karena memang yang dijual di kota gue tinggal nih adanya merek ini, Specia. Ini sekali lagi gue bukan endorse. Nah, ini pernya gue butuh cuman per yang kecilnya doang sih, yang gede-gedenya nggak butuh, tapi tetap kita harus ngebelinya satu set gitu. Nah, ini penampakannya yang lama dan yang baru. Sebenarnya nggak kelihatan ya, nggak gitu kelihatan rusak atau enggaknya, tapi setelah kita pasang itu sangat berbeda sekali, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke proses pemasangan. Kita bakal masang pernya. Untuk pemasangan pernya memang susah-susah gampang ya, teman-teman. Apalagi pernya itu baru. Dan sekarang kita udah selesai masang pernya. Perbedaannya sangat kelihatan banget, teman-teman. Kalau yang baru ini kencang banget, dia nggak kendor, nggak goyang seperti yang lama. Semoga infonya dapat bermanfaat, teman-teman. See you and God bless you.